Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah gejolak wabah penyakit yang sedang menimpa seluruh dunia, ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Baginda Aisyah, bagaimana sikap seorang mukmin yang benar agar menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Beliau pada kala ditanya tentang taun, maka beliau jawab, faja'alahu rahmatan lil mukminin. Dia akan menjadi rahmat, dia akan menjadi kasih sayang bagi orang-orang yang mukmin. Asal empat syarat yang pertama. Pertama, Rasulullah SAW anjurkan, fayamkuthu fi baladihi aw fi baitihi. Ia hendaknya senantiasa tinggal tetap di wilayahnya dan juga di rumahnya, agar tidak terjadi penyebaran. Yang kedua, sabiran, dalam keadaan sabar, dia dalam keadaan teguh, menerima semua kenyataan, redha dan ikhlas atas apa yang menimpanya. Yang ketiga, muhtasiban, dia hendaknya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya, dengan tinggalnya, dengan tetapnya dia di kampungnya, di negerinya, di rumahnya, tidak keluar, semata-mata dalam karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ya'lam, dan dia meyakini dan mengetahui, annahu, sesungguhnya musibah ini tidak akan terjadi illa bi idznih, kecuali dengan seizinnya. Kana lahu ajrun syahidin, maka Allah akan berikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Mudah-mudahan wabah penyakit yang sedang melanda Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk senantiasa Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat dan kasih sayang, dan mudah-mudahan Allah senantiasa segera mengangkat wabah penyakit yang sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.